السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah yang pertama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini Allah mengizinkan kita untuk menginjakkan kaki di masjid agung ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang merasakan nikmat ini, banyak orang yang masih tidur terlelap karena dinginnya cuaca sehingga malas untuk bangun melaksanakan salat subuh, sehingga nikmat ini tidak ia rasakan. Dan bahkan banyak di antara kita yang lupa untuk bersyukur, untuk tidak bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salah satu di antara yang sering kita lupa adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mawbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Para jemaah yang berbahagia, dengan kita bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Akan tetapi ketika kita ingkar, tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan azab yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan suri tauladan terbaik, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, insyaallah 5 hari lagi kita akan menikmati indahnya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan merupakan bulan ke-9 dalam kalender Hijriah dan dirayakan oleh umat Muslim seluruh dunia dengan menjalankan ibadah puasa. Ramadan merupakan
bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwasanya pada bulan Ramadan pintu surga akan dibuka lebar-lebar kepada hambanya dan pintu neraka akan ditutup rapat-rapat. Bahkan setan pun akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa taghalla fihi asyayatin fihi lailatun khairum min alf syahrin." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk berpuasa pada bulan itu, dan juga pada saat itu pintu-pintu surga dibuka lebar, bahkan pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan juga para setan diikat. Dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada bulan ini setiap muslim diwajibkan untuk berpuasa, dan juga pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka berpuasalah. Para jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan sering setoran hafalan dengan malaikat Jibril. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan setoran hafalan, begitupun sebaliknya malaikat Jibril juga setoran hafalan. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5 dan juga Imam Muslim nomor 4268. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Jibril menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam pada bulan Ramadan. Lalu malaikat Jibril saling menyetorkan bacaan Al-Qur'an bersama dengan beliau. Bayangkan, suri tauladan kita sering membaca Al-Qur'an bahkan sampai menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Bagaimana dengan kita? Setidaknya di antara kita minimal dalam satu bulan ini khatam satu kali. Bahkan kalau misalkan masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, setidaknya kita berlama-lama dengan Al-Qur'an, karena pahalanya luar biasa yang akan kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, bahkan sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril setoran 2 kali khatam pada bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomornya 4614 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa malaikat Jibril kana yuradu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an kullu 'am marrah fa'rad 'alaihi marratain fil 'am alladhi qubid fihi. Dahulu menyetorkan bacaan Al-Quran kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekali. Lalu pada tahun sebelum wafatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril menyetorkan bacaannya 2 kali. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah,
membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya termasuk sebaik-baik manusia sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik di antara kalian adalah yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kita perlu diketahui bahwasanya untuk membaca Al-Qur'an itu tidak memandang usia, baik itu mulai dari anak-anak, dewasa, remaja, dewasa, bahkan sampai dengan orang tua, kita harus selalu dan selalu membaca Al-Quran. Jangan sampai di antara kita ada pikiran, saya sudah tua, jadi saya sudah tidak sempat lagi untuk membaca Al-Quran. Jangan demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Karena walaupun usia kita sudah senja, sudah tua, akan tetapi bacaan kita masih terbata-bata, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala ganjaran bagi pembacanya, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'asyafaratil kiramin bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang terbiasa membaca Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Akan tetapi orang yang masih terbata-bata, masih baru belajar Al-Quran, ia akan mendapatkan dua pahala. Maka jangan sampai di antara kita malu karena misalkan faktor usia dan juga tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Maka di antara kita harus disempatkan diri minimal satu hari satu halaman, karena dengan Al-Quran insya Allah kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan Al-Fatihah kita, karena Al-Fatihah merupakan ayat yang paling penting di dalam salat kita. Karena Al-Fatihah merupakan surat yang wajib dibaca dalam salat kita. Bahkan kalau misalkan bacaan salat kita, bacaan Al-Fatihah kita salah, bahkan misalkan kita lupa tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah salat kita. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salatnya yang di dalamnya tidak dibacakan surah Al-Fatihah. Maka para jemaah yang berbahagia, kita perhatikan dan perhatikan betul tentang Al-Fatihah ini, karena banyak di antara kita, banyak di luar sana yang ketika membaca Al-Fatihah itu sering keliru, bahkan sampai-sampai bisa merubah huruf sehingga maknanya juga berubah. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, salah satu yang sering kita dengar di luar sana lah ketika kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang biasanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dirubah menjadi Bismillahirrahmanirrahim, yang biasanya Ha Ar-Rahmani diubah menjadi Ar-Rahmani. Itu merupakan kesalahan fatal, sehingga kalau misalkan kita membaca Al-Fatihah seperti itu, maka salat kita tidak akan sah. Yang awalnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ketika hurufnya dirubah menjadi Ha, Bismillahirrahmanirrahim, maka artinya akan berubah. Dengan nama Allah Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan, na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Maka pentingnya di antara kita untuk belajar makharijul huruf daripada surah Al-Fatihah ini. Dan juga pada ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, yang awalnya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Banyak di antara kita di luar sana yang membaca alhamdulillah, haknya diganti hak juga, alhamdulillahi rabbil alamin, segala kematian bagi Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena
di antara kita, orang-orang di luar sana banyak yang mengandalkan yang lebih tua, padahal di situ masih belum fasih, belum bisa melafalkan Al-Quran dengan baik, maka itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah orang yang banyak hafalannya, orang yang paling banyak ilmunya, maka kita baru mendahulukan yang lebih tua. Bahkan yang familiar sekali adalah Alhamdulillah. Sering kita dengar Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu sangat merubah makna segala kesedihan bagi Allah. Dengan kita mengganti hak menjadi ka Alhamdulillah, maka maknanya menjadi segala kesedihan bagi Allah. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan ayat yang keempat, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, dibaca Maliki yaumiddin. Akhirnya dipanjangkan Maliki yaumiddin. Itu juga merupakan kesalahan yang sering kita dengar di luar sana. Yang awalnya yang menguasai hari pembalasan, ketika dibaca Maliki yaumiddin, yang menguasaiku, yang menjadi Tuhanku adalah hari pembalasan, bukan Allah Tuhanku. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Sedangkan ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini iyanya bertasdid dan ekannya pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu yang benar. Bahkan di luar sana yang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering dijumpai di luar sana orang yang mengucapkan seperti itu. Kanya dipanjangkan Iyyaka na'budu, yang artinya kalau misalkan kita mengubah hurufnya, kami lebih abadi dari engkau dan kami minta perpanjangan waktu. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dengan mengubah makna, mengubah huruf satu kata saja sudah berbuatkan hasil yang sangat fatal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami lebih abadi dari engkau ya Allah dan kami minta perpanjangan waktu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitulah pentingnya kita harus belajar makharijul huruf. Karena di antara kita pasti dan pasti sering salat sunnah, maka perlu perhatikan bacaan daripada salat kita, terutama ini Al-Fatihah. Maka jangan sampai kita memanjangkan bacaan yang pendek, jangan memendekkan bacaan yang panjang. Bahkan yang sering kita dengar adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya tidak ditasdidkan. Kepada cahaya mataharimu kami menyembah. Dengan tidak mentasdidkan satu huruf saja maka sangat fatal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada cahaya mataharimu kami menyembah dan kepada cahaya mataharimu kami mohon pertolongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini merupakan, kalau misalkan terus-terusan dibaca seperti itu, maka kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk daripada syirik akbar, syirik besar. Karena sebagai pelaku syirik tidak akan merasakan nikmatnya surga. Bahkan surga itu diharamkan bagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada yang membaca Ihdinas, shadnya diganti dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, shadnya diganti dengan sin. Yang awalnya tunjukilah kami jalan yang lurus, ketika dirubah menjadi sin, berikan kami sertifikat segundukan seperti gundukan punduk unta. Sangat merubah. Maka penting sekali dan harus belajar terutama dalam surah Al-Fatihah ini. Sedangkan yang ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Bahkan ada yang membaca siro,
shadnya juga diganti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu sertifikat orang yang kau beri seperti auman singa yang keras, dan sertifikat seujung kuku, dan sertifikat yang ngeles. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka penting sekali di antara kita belajar makharijul huruf sehingga tidak ada kekeliruan ketika membaca, terutama pada surah Al-Fatihah ini. Ma'asyiral muslimin jemaah subuh yang dirahmati Allah, karena penting sekali kita membaca Al-Quran, sebelum kita belajar lebih jauh maka kita harus perhatikan Al-Fatihah kita, karena merupakan Al-Fatihah ini merupakan salah satu hal yang wajib yang dibaca ketika dilaksanakan salat. Ma'asyiral muslimin, para jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita harus sering-sering membaca Al-Quran, karena dengan kita membaca Al-Quran maka nanti Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Iqra'ul Quran fa inna Allah ya'ti yaumal qiyamah syafihan li ashabi, bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggalikan dengan 10 kebaikan. Untuk momentum bulan Ramadan yang akan datang ini, semoga kita dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa selalu membaca Al-Quran sehingga hari-hari kita penuh dengan kebaikan. Demikian kultum subuh pada kesempatan kali ini. Seperti biasa sebelum kita menutup, marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita sehingga segala kebaikan ada pada diri kita, dan diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal puasa kita, amal tarawih kita, dan seluruh amal-amal kebaikan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yughafi ni'amahu yukafihu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa mawfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat al-maut wa an-najata min an-nar wa 'inda al-hisab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurna umur ad-dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. اللهم اجعلنا من اهل الخير واهل العلم واهل القران واهل القران واهل القران في الدين والدنيا والاخره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.